Pas dengan jeruk pisang. Wah. Ada dari spot ringan. Kebetulan akan melintas di hadapan Anda semua lewat waktu jarak tempuh yang akan kita lalui bersama. Bagaimana Mas Andal atau Sunak Panak Keken? Napa untuk satu pasan sulit bundar lewat bocah cari Jawa Barat yang akan mencoba menggodak lewat manuver bersama Baraya Tani Sari Lecia. Tetap akan dipandu bersama saya Rian Ajuk dan berdampingan dengan sang senior ada pada di sini. Tetap asli dari pada Ciamis, Jawa Barat yang sama-sama rumahnya bersama Kerana Keken. Kita nanti pulang bareng Mas supaya saya ikut dempengin saja. Oke, hitung detik saja pewasit. Lewat bergerak mundur. Siapa di sana kembali akan mencoba mendobrak. Angkat meletus balon hijau. Rio Arsikin. Satu penampilan R10. Anak curahkan berambang merah berbos. Lewat R10 atau Rio. Satu tekanan yang coba dikejar kembali masih bergerak mundur. Ada suara Sarudin Bay. Teknik bola jumping. Lepas ada Mas Pendok Anjat. Satu pelanggaran hebat kembali mencoba dengan satu ancaman. Lewat senior ya. Satu poin kembali mencoba dan angkat buka di. Tidak jadi. Lewat kelam nakikin dengan cedok padi satu poin saja. Tidak pasang Limbai. Lewat satu tekanan mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan para penonton yang jelas-jelas si paling pengertian yang berada di depan saya paling pengertian banget. Thank you penonton. Satu tekanan kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan bersaing sama Rifan angkat dan dengan satu tangan kita ternyata terpeleset, terhempas, tertekan dan poin. Berapa? Satu lepas kembali masuk. 2-3. Nampaknya ucapan selamat dengan satu ancaman 4-2 lewat Arseil, pemilik akun IG-nya Mas Arseil J. Satu tekan, angkat, lepas. Satu pelajar mencoba dengan sebentar sudah satu tenaga saja untuk anak-anak daripada Melodi Polan yang dihuni Predator 100 yang luar biasa. Lepas kembali mencoba satu tekanan angkat. Kalau saat kembali jauh bagaimana? Angkat ke belakang bagaimana kembali mencoba mendobrak dengan jos. Angkat ke belakang minang. Lepas kembali meletus balon hijau. Angkat ke belakang wasit bal satu kembali ke belakang. Kontak remaja angkat bagaimana terus? Lewat satu tekanan los. Melesat lebih jauh napa jatuh baik. Sementara berita siar buat Anda semua dan bagaimana Pak Dodi. Terdengar janggal suara-suara sepatu atau decikan sepatu di lapangan Sari Reja. Dengan lapangannya yang baru dua hari katanya terdengar decikan manja. Satu perhatikan bagaimana teman-teman mencoba dan kon. Mencoba dengan satu ancaman yang coba mulai saja. Lewat yang 1-0. Perhatikan kembali mencoba siapa di sana kembali. Si Rio Arsigen. Nampaknya kembali lewat bocah yang sangat luar biasa. Sudah punya anak belum sekarang? Belum. Oh lagi. Baik. Lagi-lagi angkat ke belakang. Satu ancaman dari cilik garang. Las. Wan kembali nomor 5. Nampaknya kembali ke lompokan sonat pakai harum. Lewat tekanan kembali sekulit bundar. Lewat nomor putih serama panjang. Tekan menekan kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan. Satu lepas. Memang bahaya. Lepas satu ancaman dan Ciku Maha Berindah. Tekanan menekan daripada Maraya Tani Sari Rejang. Yang jelas-jelas sama merupakan pemain sekuat paling mewah. Sekuat paling wow. Sekuat paling mahal. Berikut-ikut angka. Satu teman angka dari 7-8. Jangan lupa mencoba. Satu serangan yang coba diberikan. Dan Mosti kembali mencoba. Satu tekanan luar biasa mencoba saja. Bertambah napanya. Saudara-saudara kembali kita lihat apa perjalanan. Napa perjalanan yang terus terbaca masih ada 7 lepas.
Satu tekanan angkat ke lana keken Sadi Justin. Masih ke lana keken apa yang terjadi Rifan. Namun terperangkap terjebak. Satu tekanan kembali kita lihat apa yang terjadi anak Didika Toto. Lewat si kelana keken. Si bocah malas. Bocah bengis. Bocah tenil. Jarang sekali latihan. Satu lepas. Namun ternyata bahwa langsung di mesin yang terlalu nyaman. Kalau kita sudah mati, Arif lepas mati, angkat kembali. Kirinet. 8-7 saja. Satu tekanan kembali mencoba masih cepat tenang. Bersama saya si ganteng klimis, dia kasih dia memandu. Satu tekanan angkat di belakang. Cik, rumah baru dah. Lagi lepas angkat buka dikit. Lepas pelajar lebih cepat daripada King ASEAN. Atau satu pemain dengan biaya transfer yang sungguh fantastis. Di mana bendera Paraya Tanisari Raja akan dikibarkan bersama Rifan Nurhut Indonesia. Lepas di belakang angkat, jodos. Satu lepas di belakang, angkat dari tujuh. Lepas balon hijau. Satu tekanan kembali. Bagaimana kembali Mas Didi baik? Jauh. Wih saja. Semua sudah terkontrol kembali. Tasnya dapat anda dengan tepat. Lewat dua mata yang berada di atas. Kita lihat akan pergi. Angkat. Sadi Justin. Julukannya sudah tidak asing lagi. Ada ritual khusus untuknya. Pembola memberangkatkan bola lebih awal. Memang satu tekanan seribu. Satu tekanan variasi atau si tangan hantu. Hantu lukut ataupun hantu penjualan. Lepas. Banyak mencoba angkatkan. Dengan cukup jarang sekali mengalami kekalahan. Karena pemainnya dari Malaysia siap dari sana kalau kita sudah cak mampet dengan satu pemain senior malah melintang di ajang perpolian Indonesia. Muka anda di pertandingan Sari Reja. Angkat buka dikit. Melosat lebih jauh. Dapatnya Pocah Binaan 87. Siapa di sana? Kalau sudah Pajar Abang. Satu hampas satu ini benda besar nomor putih. Kalau bukan saudara Mahfud tanpa MD. Satu tekanan kembali kita yang dapat terjadi. Lepas dah. Apa yang satu perjalanan sulit. Siapa di sana? Kalau sudah Ujung Permadi. Lewat satu tekanan. Satu dengan sulit pun dan masih tidak mundur ke belakang. Siapa di sana? Wah, satu tekanan kembali yang coba diberikan bersama error 1-0. Atau dia dengan cepat satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Lewat siapa di sana kembali dengan cepat gagal merebut atau disudah. Lewat bocah kelainan pada Ciamis Jawa Barat. Kelana keken Nur Pareja. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi berjumpa pada si bocah paling malas. Dan Kadori mengharuskan jam sekali latihan. Satu tekanan angkat dengan diri sendiri. Nampaknya jangan terlalu fokus karena berbahaya. Kita alihkan ya. Kon. Ya, konsentrasi jangan salah ucap. Lepas, angkat, meletus, balon hijau. Lepas, maju lebih cepat. Siapa di sana? King ASEAN, kata Mas Dodi. Lewat, Rifan.
Ripan, satu penampilan di satu kesempatan yang cukup menarik bersama Badan Intelijen Negara Indonesia, Bin Agus Bintang. Oke, mana Mas Ripan, ojok lalen, ojok kendor. Masuk ini saja, ojok kendor lah ya. Satu ke belakang, lepas akap, Ripan. Bersama menjadi poin saja pertama menjadi 15 16 saja 15-16 tersisa di hadapan kita bersama. Sudah diberikan informasi tiket yang terjual hampir 1.800 potong. Edan, ini ujar Edan memang dari setiap penjuru ini ada. Ini tuan Edan. Satu tekanan, satu luar biasa. Persembahan ini kepada rekan-rekan para konten kreator juga. Nanti ada komisun di cangkuang panjalu dengan sama totalnya 50 juta rupiah. Lepas melancar, satu ancaman kembali bagaimana kita lihat sendiri jauh. Satu penekan bagaimana Bos Ojek? Ojek? Si ganteng dalam nampaknya si paling pengertian mengonsep, mengemas, meracik. Pertandingan cukup menarik. Juragan. Bentar. Oke. Wow. Bagaimana kembali bersama perayaan yang merupakan juragan obat-obatan pertanian atau juragan pupuk dari beberapa perusahaan yang tersaji oleh perayaan tadi dari Raja. Juragan jagung mungkin lepas, angka tembakan, yes! Satu negara berpengaruh kepada bersama R1 Kasang lewat Arteo Sigan Tekalem dengan tumis tipisnya. Tenang Mas, hitung detik saja kembali mencoba ada namun apa yang terjadi 19-24 di bawah racikan tangan daripada si topi merah Bang Amdar Raisman yang mencoba berkolaborasi bersama Melody Polang daripada Mas Mugida dari Senggam Melody Polang dengan luar biasa. Tetap standby dan tetap tenang, lihat pertandingan masih tetap dipandu bersama saya si ganteng klinis sedikit saja. Lepas dengan cukup siang. Bonjok,